Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Vio Sabit React. Kali ini aku kembali lagi untuk mereaksi X Factor Indonesia Gala Show yang ke-9. Setelah yang minggu kemarin, mohon maaf banget aku telat banget ngereaksinya ya, karena kemarin itu ada yang harus diurus segala macam, jadi gak bisa tepat waktu gitu. Dan sekarang kebetulan lagi senggang, jadi ya akhirnya aku bisa ini ya, bisa ngerekam tepat waktu tentunya. Jadi di Gala Show ke-9 ini itu tantangan dari mereka, challenge-nya adalah mereka ngebawain lagu genre dangdut. Jadi kalau yang kalau yang minggu kemarin kalau nggak salah tantangannya itu ngebawain lagu-lagu tahun biasa aja sih. Kebanyakan ngebawain lagu Inggris gitu ya, lagu barat. Tapi di kali ini semuanya ngebawain lagu temanya dangdut ataupun lagu nasional, kayak misalkan lagu Jawa dikoploin jadi dangdut gitu. Nah, biasanya kayak gitu sih. Nah, jadi karena aku penasaran, tetap aja ini aku bakal ngereaksiin Alvin, Danar, dan juga Second Chance. Mohon maaf untuk Second Chance yang kemarin aku nggak jadi ngereaksiin karena ada kesalahan teknis ya. Jadi nggak bisa aku upload gitu. Tapi sekarang aku bakal ngereaksiin Second Chance pasti. Dan untuk yang pertama ini aku akan mengreaksi Alvin Jonathan membawakan lagu Judi, yaitu lagunya Pak Haji Roma Irama ya. Akan seperti apa nih dibuat sama Alvin lagu dangdut ini dengan versinya, mungkin dengan versi yang lebih berbeda, dan tentunya kira-kira penampilan apa nih yang baru dari Alvin membawakan lagu ini. Oke, jadi tak berlama-lama lagi, kita langsung saja. 3, 2, 1, go! Oh, ini dapat challenge yes and no dulu sebelum tampil ya. Cerita yang benar itu dulu main piano, karena cinta musik aja jadi lumayan. Aku ingin perform yang ada dance-nya lagi. Yes, boleh. Seru. Oh, dia nge-review performance dia untuk pas ini, pas ngedance kemarin. Oke, ya. Oke, dari situ berarti ada hal yang kalian mungkin ada yang gak tahu tentang aku. Jadi semoga itu bisa membuat kalian lebih mengenal saya. Thank you. Thank you. Question. Oke, ini dia Alvin. Kira-kira apa nih yang disuguhin lagi sama Alvin ya? Oh. Bentar, belum siap. Aduh. Ini kan lagunya Pak Haji Roma Irama ya. Lagu ini Judi itu kental banget sama musik agak-agak apa ya? Agak band banget, band, dan juga ada rocknya sedikit. Unsur dangdutnya tuh nggak terlalu kelihatan sih kalau lagu Judi. Makanya kalau untuk penyanyi-penyanyi yang non genre dangdut tuh bisa memainkan lagu Judi itu dengan aliran mereka masing-masing, dengan teknik vokal atau genre mereka masing-masing, ya kan? Banyak penyanyi pop yang ngebawain lagu Judi dengan versi mereka, dan tentunya itu bagus dan kreatif ya tentunya. Nah, kira-kira nih Alvin, ini pakai stage performance, ada dancer-dancernya juga nih. Apakah Alvin bakal ngedance lagi atau enggak ya? Dan juga ini di belakangnya LED-nya ada api-api gitu. Fire, bener-bener on fire banget sih. Dengan aransemen musik yang baru tentunya. Ah, bener deh ikutan ngedance. Oh. Ini benar-benar dengan konsep baru dan dengan apa ya, look-nya itu benar-benar kayak look yang benar-benar ala milenial sekarang. Jadi lagu Judi tapi dibawain dengan konsep yang benar-benar anak muda banget gitu, istilahnya milenial gitu. Oke. Kalaupun kau kaya, itu awal dari kemiskinan. Oh. Oh, tetep sih ada teknik khasnya Alvin tuh nggak hilang gitu ya, meskipun ini lagunya lagu yang genre berbeda, tapi aku suka sih, maksudnya kreatif gitu. Alvin tuh pandai membawakan apa ya, meskipun bukan genrenya Alvin, tapi ini bener-bener kayak ala milenial gitu loh, khas milenial banget gitu.
Oh, Judi. Judika langsung tatapan matanya tajam. Oh. Pas ini nih. Pas bagian ini tuh kan temponya cepet gitu ya. Oh, jadi penasaran pas ini nih. Ditambah sama dancernya juga. Oh, powerful banget sih kalau kata aku mah. Ini rock abis sih bagian ini. Oh, itu dia. Khasnya keluar. Khasnya outfit keluar. Oh my god. Level ya, ini bisa ngikutin dengan ciri khasnya sendiri gitu tentunya. Dan ini benar-benar fix sih, ini lagunya, ini tuh lagu judinya Alvin ini, bukan lagunya Pak Haji Romero, tapi benar-benar kayak ini lagunya Alvin banget. Oke. Itu semua juri pada ganggu-ganggu kepala. Gak nyangka sih dia bakal ngebawain Judi dengan versi yang bener-bener kayak anak muda dan bener-bener on fire banget ya, mana latar-latar LED-nya api lagi ya, semuanya tuh mewakilkan banget sih, bener-bener penampilan performance Alvin kali ini bener-bener fire banget, on fire banget ya, bener-bener wah, berasa kayak pingin apa tuh, bakar itu panggung udah perasaan. Aduh, aku juga ngerti sih, tapi bagus banget sih ya, dan kreatif tentunya. Oke, manis, segitu aja sih reaksi aku untuk Alvin bawakan lagu Pak Haji Romero Main Judi, yang bener-bener ini beda banget dari versi aslinya. Ya tentunya ini versi Alvin sih di X Factor Indonesia, dan aku senang banget sih, kenapa? Karena X Factor tahun ini tuh bener-bener kayak explore banget ya, maksudnya tantangannya itu nggak hanya lagu pop aja, tapi bahkan mereka juga masukin lagu-lagu dangdut seperti ini, dan juga nanti ada lagu-lagu Jawa gitu, nasional. Terus juga mereka memasukkan salah satu kontestan yang rapper, itu kan salah satu apa ya, jadi nggak terbatas cuma seorang penyanyi pop doang gitu di X Factor kali ini. Aku bangga sih, aku tersalut banget sama X Factor tahun ini ya. Oke, paling segitu aja buat teman-teman semuanya yang dukung Alvin terus, dan juga fansnya Alvin. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan like, comment, share, dengan subscribe, dan terus voting Alvin supaya Alvin tidak tersisi di gala show yang selanjutnya gitu ya. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.